Welcome back to the jungle, teman-teman semua. Selamat datang kembali di Kena Bridge of Spirits. Dan semoga teman-teman semua sehat selalu ya, dan segar selalu. Semoga rahmatan lil alamin selalu ada di dalam hati sanubari kita masing-masing, teman-temanku sekalian. Terakhir kita itu di depan rumahnya Paman Rusu. Oh, ini warp. Warp ini kita bisa teleport, teman-teman. Kalau kita mau teleport, kita harus ke situ dulu. Dan ini rumahnya Paman Rusu sudah bersih. Yang mana sebelumnya tempat ini itu banyak akar-akar kotor, teman-teman. Hey white guys. Oh. Ini seperti permainan, teman-teman. Nah, ini teman-teman. Belakang rumahnya ya. Kemarin kita bertarung di sini. Dan sekarang tempat ini sudah bersih. Dan juga itu membuka jalan baru seperti ini, teman-teman. Hey. Hey, cibi-cibi ini. Halo. Hai. Oke, teman-teman. Kita dapat satu lagi. Saya memanggilnya cibi-cibi, teman-teman. Kalau manggilnya Rod, biasa aja sih. Hey, ini apa teman-teman? Okay, ini seperti gear. So maybe I can do this thing. Okay, nice. Dan ini lagi teman-teman, kita sudah pernah bertemu dengan ini. Biasanya ada di atas pohon. Untuk pemicunya, pemicunya itu mungkin ini malah. Bukan di pohon ya. Nice. Let's go. Hey guys, itu tadi apa ya? Kita hancurkan ini. Hey, ada gua teman-teman. Yuk kita masuk. Langsung guys. Ini didorong pakai mouse. Jadi kita harus kayak bayangin aja teman-teman. Nice. Dan itu ada bensinnya. Kita harus cepet-cepet. Jadi aku kayak dorong lucu kayak gitu teman-teman. Let's go. So now, okay, ada jalan di sini. Oh, ini yang tadi teman-teman. Kita kayak keliling ke kiri ini. Dan ini yang tadi, apakah ini sampai? Hup. Nice. Kita sampai teman-teman. Ini apa ini? Apalagi ini teman-teman? Hey, ini seperti lift. Nice, thank you. Wow, bunga ini teman-teman. Begini kan, and then oh ada lagi. Nice, I like this, I love this. Itu yang saya katakan sebelumnya teman-teman, mudah-mudahan yang seperti itu ada banyak sehingga saya bisa kayak Tarzan teman-teman. Berayun-ayun terus sambung menyambung ke depan. Nice. Oh itu, tapi kayaknya di bawah ini. Wuhui. Kita kembali ya. Sekarang kita ke kanan, teman-teman, karena tadi belum. Let's run. Nice.
kita menemukan spirit. Dan ini itu di atas rumahnya Paman Rusuh, tuh kan? Itu rumahnya, dan kita memang di atas. What is that? Ting. Oh, saya ingat tempat ini, teman-teman. Ini kan yang kemarin waktu kita lewat sini kan? Tapi tunggu dulu, kita cek-cek dulu tempat ini. Hey, ini. Baik, ini di bawah ini. Kemana ya? Kesini. Mana ya? Ini yang kayak kemarin, teman-teman. Jadi ada burung kayak gitu. Hey, ini apa ini? Hey, ini teman-teman. Nice. Come here. Cocok? Cocok, guys. Dan wait a minute. Kita upgrade apa yang bisa? Oh iya, ini. Kita beli ini, teman-teman. Dari dulu ingin beli ini, uangnya nggak cukup. Dan ini kita beli juga. Setelah parry, langsung tekan kayak hit gitu. Langsung hit. Counter attack. Dan ini, aduh, karmanya kurang, teman-teman. Nih, kurang nih. Kalau begitu kita cari lagi karmanya, teman-teman, kalau bisa. Jadi kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu. Kita itu memang ingin pergi ke Forgotten Forest. Ini dia, teman-teman. Artinya kita teleport ke sini ya. Teleportnya. Eh, wait a minute. Alright. Oh, angkat dulu. Yuk, yuk, yuk. Bagus. Tapi ini kan sudah bersih ya. Jadi kita mau ngapain coba? So, just let's go. This is it. Oke, warp-nya sampai di sini, teman-teman. Dan saya mengingat tempat ini ada bunga di sini. Nah, kemarin ini, teman-teman, saya skip karena tidak tahu bagaimana caranya. Dan sekarang kita sudah bisa seperti ini, yes. Nah, benar, kita dapat satu lagi cibi-cibi. Hello. Sudah, itu saja. Aduh, ini pasti dingin sekali, teman-teman. Hey, halo. Ini buat foto-foto bisa nggak ya? Ah, oke, okay, let's go, guys. Sayangnya nggak bisa sprint atau gaya bebas, gaya kodok, gaya kupu-kupu. Oh, ini gaya kodok. Maksudnya untuk kecepatan renang, teman-teman. Itu nggak ada. Let's go, guys. Hey. Ini lagi, teman-teman. Ini dimakan. Tuh, dimakan. Makan lagi. Dan kita dapat karma itu sekitar... Oh, 5. 5 ya? Oh, kita dapat 5. Satu buah itu dapatnya 5. Man, kita kembali lagi di tempat ini. Eh, kita lewat sini. Belum pernah. Eh, kalau ini apa, teman-teman?
Oh, buah juga ya, buah. Ini juga sama, cuman buahnya berbeda. Nice, bagus. Gak ada jalan lagi di sini. Misi kita, misi utama kita harus ke Forgotten Forest, teman-teman. So, ow. Ah, kita turun saja. Kenapa musiknya menjadi seperti ini, kawan-kawan? Hey, wow, man. Ini menyala satu, sepertinya harus komplit ya, teman-teman. Harus penuh, berarti kurang dua. Dan benar saja, teman-teman, kita harus mencari Taro di mana dia berada. Kakak dari adik dua kembar itu, Upin Ipin, guys. Hey, ada lagi. Guys, excuse me. Oh, nggak bisa, teman-teman. Tadi kan udah aku beli ya. Aku mau coba. Oh, loading. Wait a moment, guys. Aduh, sudah selesai ya. Oh, masih ada. Mana? Sini loh. Loh. Oh, guys. Oke, okay, thank you. Nggak jadi. Ternyata kita di prank, teman-teman. Isinya ternyata sekarang menyenangkan. Tadi menyebalkan dan sekarang menjadi menyenangkan. One more. Hey. Oh, guys, dan kita dapat lagi. Good. Ada lagi buahnya. Silahkan dimakan cibi-cibiku. Jadi semua patung itu harus kita berdirikan, teman-teman. Kita memang pelestari hutan yang sangat tertib. Ini apa juga, ini lucu ya. Tanduknya ranting kayu. So let's go, guys. Kita jangan membuang-buang waktu. Kalau bisa ini kira-kira akan saya buat 1 jam mungkin, if possible, teman-teman. Kita kesana nggak ya? I don't know. Kita lurus ke sini ya. Lurus ini. Wait a moment, guys. Ini loh. Oh, klik kanan. Klik kanan dan tekan R. Oh, nice. Seperti itu, teman-teman. Kita praktekkan nanti setelah ada musuhnya. Dan sepertinya pintu ini, teman-teman. But wait a minute, guys. Saya ingat tempat ini di sebelah sini belum saya lewati.
dan kita menemukan angkringan. Halo, ada angkringan. Saya pesen nasi kucing, es teh, dan gorengan. Guys, kita dapat itu topi baru. Oke, baik. Saya beli ini. 1, 2, 3, 4. Beli. Oh, ini udah banyak nih. Udah 6. Ini aku mau beli ini nih. Mana lagi? Ini. Nih. Jadi ini 3 udah. Maksudnya ini yang udah aku miliki, teman-teman. Ini baru 1. Nih. Beli lagi. Soalnya kita lumayan banyak ya. Gak apa-apa, guys. Harganya pun murah. Dan ini. OMG, ini mahal, teman-teman. So, kita pakai ya. Yang kebanyakan mana? Pita. Klik kanan, kurangi. Ini kurangi, kurangi juga. Kita pakai yang fox ini. Dan ini mungkin ini. Oke, sudah penuh. Yang saya miliki itu seperti ini, teman-teman. Ini berapa sih? Hitung aja sendiri, guys. Oke. Musiknya jadi seperti ini. Why? Kan kita kan habis bahagia nih. Dan ini tempat apa ini, guys? Gak ada ya. Kita pakai panas seperti ini gak bisa juga. Seperti ini pun nothing, guys. Gak ada, teman-teman. Kita sabar dulu. Kita cari cara nanti untuk menghancurkan itu. Oh, yang pintu tadi. Pintu tadi saya penasaran. This is it. Yap, betul, teman-teman. Ini. Ini apa ini? Oke. Lagi kah? One more time. Bagus, teman-teman. Sekarang kita tidak perlu pakai seperti ini lagi. Pulse. Pakai alternatif panah juga bisa. Dan inilah dia, welcome to Forgotten Forest, teman-teman. No one knows the true age of these shrines. The people who built them have long been forgotten, but their work still remains. Watcharo's spirit has corrupted the shrines and sealed the entrance to the Guardian Tree. I've marked the shrine locations on your map. Thank you, Rusu. I'll work to clean the shrines. Baik, kita harus membersihkan Ancient Shrine ini, teman-teman. Atau mengembalikannya seperti semula. Mungkin karena ada sebuah akar-akar lagi. Seperti biasa. Wait a moment, guys. Kita cek-cek dulu tempat ini. Nah. Oh, guys. Wood Shrine, Water Shrine, God Tree Shrine, and Fishing Shrine. Oke, kita mungkin dulu mulai yang satu ini, Wood Shrine. Nggak bisa di mark, ya? Nggak bisa di marking. Oke, kita ke situ. Hey, I found something. Bagus. Hey guys, ini lucu ya. Beraneka rupa, beraneka ragam cibi-cibiku itu. Okay, kita bertarung, teman-teman.
apa ini? Wow. Oh my god, itu siapa sih? OMG, teman-teman kita sekarat. Yuk. Oh my god. Awas. Oh my god. Nice. Hey, kok enggak kena? And then mana lagi? Kok musiknya masih, teman-teman? Oke. Ternyata panah ini efektif juga untuk mengalahkan musuh, teman-teman. Bagus. Dan satu ini lagi, kayu jati. Man, sini. Saya dari kemarin. Guys, saya ingin sekali pukul yang kuning itu. Yang kuning-kuningnya, teman-teman, tapi susah ya. Oke. I'm done. Dan itu ngelek-ngelek ya, teman-teman. Nice, beautiful. Melting snow from the mountain shrine feeds these streams. Jadi kita sekarang di mana ini, teman-teman? Oke, ini ya, water shrine. Wait a moment. Tadi sudah ya yang di sini. Sekarang water shrine. Oke. Ini. Ini apa? Ini apa, guys? And ini apa juga? Wow. Ini seperti puzzle dan kita harus kayak kita harus hafal tempat ini, teman-teman. Wait a moment. Ini lurus water shrine. Ini water shrine ya. Over there. Mau dibawa kemana? Ini. Hey, ada satu lagi, teman-teman. Mungkin di sini. Dan what? Gak ngefek, teman-teman. Hey, ini apa ini? Oh, mungkin di sini, teman-teman. Dibawa ke tebet. Nice. Udah ya itu. Bagus.
Boom! Alright. Saya keliling tadi di tempat di bawah itu, teman-teman. Dan itu nggak guna. Jadi saya kayak skip. Coba kita kesini. And what is this? Wow, guys. Okay. Ini di mana, teman-teman? Tapi saya tertarik untuk foto-foto dulu di sini. Wait a moment. Cheers. Gak tahu apakah fotonya itu bakal bagus atau bagaimana. Ini, hey guys, ini meditasi. Nice. Oh, saya suka yang seperti ini. Dan max darah kita bertambah. Wah, sangat bagus. Kita harus cari, sering rajin cari meditasi tempat seperti ini. Biar darah kita panjang, teman-teman. So now, over there. Okay, chibi-chibi. Halo, selamat datang, selamat bergabung. Kita cari mereka yang terkurung di balik batu. Hey. Excuse me, gak bisa guys. Gak bisa ya. So kita ini di mana sih? Oh man. Hey guys, ada batu ini lagi. Kita langsung saja bawa dia. Bawa kemana ya? Terus. Kesini mungkin. What is this? Oh ini, teman-teman. Ya. Yeah. Seperti yang kemarin, yang seperti tadi. Dan ini juga. Guys, kalau semisal ini nanti kelamaan, saya skip aja ya. Ya, hanya untuk menggiring batu ini. Biar supaya durasinya nggak panjang. Nice. One more time. Satu batu lagi di mana? Ini apa, teman-teman? Bagaimana cara membuka pintu ini? Hey, ini dia, teman-teman. Baik, kita giring lagi ke tempat ini. Kita lihat apa yang terjadi jika ketiga patung ini kita gabungkan, teman-teman. Boom. Oh, kita dapat topi-topi ya. Dear. Saya pikir untuk membuka pintu ini. The guardian tree was burnt out by fire. Its roots run deep, connecting it with the ancient shrines. Clean the shrines and the door will open. Membersihkan sebuah shrine untuk membuka pintu itu, teman-teman. Dan itu shrine-nya kita tinggal dua ya, teman-teman. But I don't know this.
Kita cari-cari, teman-teman. Tinggal dua lagi. Hey, wait. Buah ini lagi. Jangan lewatkan, teman-teman. Ini penting untuk karma dan juga makanan para cibi-cibi kita. Lucu ya. What is that thing? Hey. Alright, kita ketemu satu lagi. Halo, welcome. Hai. Hai. Guys, ini kita punya sampai berapa ya cibi-cibi seperti itu? Kayaknya nanti itu bakalan banyak. Tuh, banyak. Lucu sih. Kita sudah sampai mana? Oh, kelewatan, teman-teman. Coba. Di sini mungkin. Hey. Itu kayak exit ya, teman-teman. Ini loh. Guthrie Shrine. Kalau kita mungkin bisa berputar, mungkin. Ah, coba kita ke sini. Ini yang fishing shrine. Jadi tinggal dua, teman-teman. Ada fishing shrine dan juga Guthrie Shrine. There are several worn fishing baskets here. A simple design but effective. Kita ikuti, teman-teman. Ya, teman-teman, sebuah kenangan Kak Taro dan juga adik-adiknya. Tapi bagi kita itu pentingnya apa ya? I don't know, guys. Baiklah, kita coba fishing shrine ini. Tadi sebenarnya itu sudah saya coba, teman-teman. Ini seperti time trial. 1, 2 and ini yang ketiga dan 4. Lalu ada cecenguk seperti ini. Hey, mau ngapain kalian? Ini sebenarnya sudah saya coba tadi, teman-teman. Cuma untuk memperlihatkan pada teman-teman semua bahwasanya ini nggak efektif. Nggak ada, teman-teman, nggak terjadi apa-apa. Seperti ada hubungannya dengan lilin itu. Ada lilin di situ tadi. Sudah saya coba-coba, guys, dan tempat ini sangat luas, teman-teman. Kita eksplorasi kemanapun untuk mencari cara, mencari jalan. Jalan utamanya di mana? Yang jelas ada tinggal dua ya kita. Fishing Shrine tadi dan juga Guthrie Shrine. Sebentar, ini tadi saya penasaran, teman-teman. Saya belum melakukan apapun di sini tadi. Like this. Wait. Hey. Ini time trial, teman-teman. Let's go. And then what?
Apa kita selesai? Guys? Nothing. Oke, mungkin kita ke depan sini. Baik, dan ada chest di sini. Topengnya bagus, guys. Sibling mask. Jujur saja ini saya sudah mengelilingi tempat ini untuk mencari jalan keluar. Kita harus kemana gitu. Makanya ini kayak saya skip ya. Dan saya curiga dengan bunga ini, starting kita untuk naik ke atas pohon. Tadi juga saya sudah coba. Tapi kita coba lagi. I don't know. Di depan ini enggak. Hey guys. Oh. This is it. OMG. Teman-teman, saya tadi sudah keliling, capek. Gila. Ini sulit, guys. Kalau seperti ini. Tapi ya, oke, okay. It's okay. I find this. Oke, kita ke situ dulu mungkin. Jadi kita seperti estafet nanti. Tersambung dari pohon satu dan ke pohon yang lainnya. Wait the moment, guys. Sepertinya bukan ini ya. Ini seperti yes. Kita menemukan golden sack. Baik teman-teman, kita berhasil sampai ke atas dan pasti nanti ini kita harus pindah ke pohon satu dan ke pohon lainnya. Kalau ini kayaknya tadi ini seperti bonus teman-teman atau Easter egg, I don't know. Ayo kita mulai teman-teman. Nice. Grafiknya teman-teman. Alright. Langsung saja. Ayo cepat. Oke, itu dia. Satu ini dan ya, cuma satu ini teman-teman. Oke, langsung yuk. Nice guys. Alright. Progres kita semakin ke depan teman-teman. Karena jujur saja, tadinya ini, wait, nice. Tadinya ini mengkhawatirkan karena saya keliling-keliling di area ini teman-teman. Dan itu wow guys. Sudah saya katakan di awal, kalau kita hafal jalan ini, lebih nyaman teman-teman. Kalau awal-awal kita lihat, itu kita pasti bingung, man. Alright, kita sampai dan sekarang ada dua bunga di situ, teman-teman. Kanan dan kiri, maybe ini dulu. Yuk. Ini HP ya, nambah darah. Kita ke situ deh. Nope, nothing. Apa yang harus kita lakukan di sini, teman-teman? Yang gak ada efek. Let's go back. Hey guys. Oke, kita kedatangan tamu. Why? Man, ow. No. Hey, get back. Man.
hampir saja teman-teman, itu keren juga sih. It's like Spider-Man. Aduh, tapi gawat banget. Sulit, guys. Main keroyokan. Oke. Tapi keren juga loh kalau kita jatuh itu bisa kayak Spider-Man. So let's try again. Ini dia monyet yang selalu melempar ini bom, teman-teman. Awas loh. Ini hey. Gila. Tetap kena, teman-teman. Jadi kita kalau bisa bereskan dia. Mana lagi? Hey, ini tawon. Hey. Cecenguk satu ini. Hey, guys, hampir saja. Untung kita pindah dari tempat itu. Oh, masih ada ya monyetnya. The monkey, oh sialan. Wait a moment. Tunggu kamu monyet. Ini dia. Once again. Nice. Cukup hebat area damage dari monyet itu, teman-teman. Skillnya keren, guys. And then boom. Kita langsung hampiri, teman-teman. Nice. Paman Drusu. Curang, guys, dia. The shrines represent guardians of the forest. From up here, it's easy to imagine them watching over the land. Baik, itu artinya sekarang tinggal fishing shrine. Memancing, teman-teman. Gak tahu memancing apa. Maybe untuk video kali ini cukup sampai di sini, teman-teman. Dan kita akan lanjutkan lagi nanti di episode selanjutnya. Untuk tinggal satu, teman-teman, yang ini. Kita akan lanjutkan nanti di next episode. Terima kasih, teman-teman, yang sudah menonton. Jangan lupa subrek itu gratis, teman-teman. Sukses dan sehat selalu untuk teman-teman semua. See you, bye-bye, guys.